Oke, halo semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada video sebelumnya sudah kita buatkan tes Akasu V50X ini, kita coba terbangkan di drone SG-906 Pro. Untuk saat ini kita akan mencoba menerbangkan di drone racing seperti ini ya. Jadi nanti kameranya ini akan kita ganti menggunakan action kamera Akasu V50X ini. Bagaimanakah hasilnya? Apakah tetap stabil? Oke, jadi seperti biasa sebelum mulai video ini, jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari Jatim Toys. Ya, jadi sekarang kita sedang bersama pilotnya ya, pilot pro untuk ini, untuk racing bersama Mas Sigit ini ya. Oke, ini Mas Sigit dari mana? Dari Surabaya. Oke, Mas Sigit ini kita akan mencoba mengganti kameranya. Ini kamera apa ini, Mas? KDTX Dolphin. Oke, ini spesifikasinya apa ya? 1080 30 fps. Oke, ini sudah S belum ya? Belum. Untuk hasil videonya ini kita tonton hasilnya seperti ini. Nah, jadi seperti itulah hasil dari kamera ini ya. Nah, sekarang nanti akan kita bandingkan dengan Akasu V50X. Oke, sekarang kita akan coba menggantinya dulu. Kamera ini dengan kamera Akasu V50X. Terus terang untuk menerbangkan drone racing ini tidak sembarangan bisa ya. Saya sendiri sudah menerbangkan drone sejak tahun 2016 sampai sekarang tidak bisa menerbangkan drone racing karena memang susah, beda drone racing dengan drone aerial itu beda. Oke, karena Mas Sigit ini sudah berlatih, sudah berapa lama untuk menekuni drone racing, Mas? Iya, 1 tahunan. Sudah 1 tahun? Iya. Wah, ini sudah pro pastinya, Mas ya? Belum, masih belajar. Oke, jadi ini dipasang seperti ini. Iya. Oke, ini kamera Dolphin ya. Dolphin seperti ini. Ya, diganti dengan Akasu V50X. Oke. Jadi ini lumayan berat, cuman ini kuat angkat pasti, Mas ya? Insya Allah kuat. Oh, iya ya. Jadi modelnya nanti seperti ini ya. Oke, seperti ini. Dan akan kita tes ya. Ini baterainya berapa mAh? 4S 850 mAh. Oh, ini bisa terbang sekitar berapa menit, Mas? Satu baterai ini? 2 sampai 3 menitan. 2 sampai 3 menit. Oh, satu baterai ini ya? Iya. Oke, jadi untuk sekarang kita akan mengetes hasil video Akasu V50X ini di kualitas apa, Mas? Di kualitas Full HD 60 fps ya? 60 sama 30. 60 sama 30 akan kita tes. Oke. Karena saya sendiri tidak bisa, jadi akan dites oleh pilot masternya yang pro, Mas Sigit. Oke, jadi inilah hasil videonya.